Oke guys, kita orang sampai. Wait, menyosal dan tahu mandi. Dah betul tadi. Aduh. Hai, assalamualaikum. Selamat morning. Okay, so hari ni kita orang nak pergi panjat air terjun Gunung Pulai 1. Kita orang tadi gerak daripada Bahasa Gudang keluar dah pukul 5 pagi. 5 pagi dah keluar lah. Lepas tu pergi solat subuh, lepas tu pergi sarapan. Sampai sini cincai-cincai pukul 8. Berapa? 8.42 nak pukul 9 dah. Okay, hari ni hari Sabtu. Ramai juga orang ni parking. Saya parking kat sana RM3, kena bayar. Masuk kena bayar RM1. Aku ingat masuk RM1 je tu dah kira bayar parking lah. Lepas tu parking kat situ kena tambah lagi RM3. Apa, bayar je lah. Kita nak rasa feel air terjun Gunung Pulai ni. Aku first time ni. Orang dah biasa. Ini belum apa-apa dah kena hike. Lemengah lah cik. Lemengah. Asal aku tak biasa. Biasa naik motor ke. Lagi bawa lepas isi dengan kaki. Tak cun sangat lah. Bawah ni boleh parking ke? Lagi dekat ini RM10 lah. Ada parking, ada orang jaga. Ada orang collect duit. Air parking sini semua teratur lah. Tempat pun bersih. Hutan Lipo Gunung Pulai. Okay guys, tadi kat situ tulis nama, masuk tulis apa tujuan kita, hiking, mandi ke apa ke. And then dia ada check check bag. Tak boleh bawa air botol lah, air botol biasa, air mineral tak boleh. Kalau nak bawa air, kena bawa botol air yang apa, macam tumbler tu. Macam tumbler tu, sebab benda tu mahal kan. Tak mungkin korang nak buang benda tu kan. Melainkan benda tu korang terlepas ke kan. Tak nak cerita. Benda-benda situ takkan lah korang nak tinggalkan kan. Betul tak? So ni kena jalan lah. Ada Cik Mon. Jom kan Cik, jalan 5 kilo kan? 5 kilo kalau naik atas. 5 kilo. Oh, nanti kita sambung balik lah. Buat apa kan 5 kilo kan? Kita kekurangan 2 anggota kat sini. Ada 2 orang patutnya. Ada 2 askor tu, hari ni ada hal lah. Cari duit kahwin. Banyak lah monyet. Banyak monyet. Semua ada juga. Aku pernah tengok tu. Banyak cheap monkey. Dia minta makanan kan? Ya. Ada orang bagi makanan ni? Tak ada semut. Makanan semut? Kengge. Baik je dia. Kisah pula aku kacau-kacau.
Cuma jangan kita ya, jangan jangan agak dia. Ya, kita mesti kaitkan. Saya rasa dah bila dia kat belakang tu rasa terancam pula. Rasa seriau. Kita yang rasa terancam bukan dia. Dua orang dari atas pun dah turun lah. Wah. Itu naik pada tapi buka ke 8 kan. Masuk ke 8. Hai. Dah sarap belum? So aku first time eh. Dah lama tak jalan jauh. Kena menapak 5 kilo. Aku dengar bunyi hutan kan. Betul terpanjat ni. Berapa degree ni? So, Ali check. Ali check. Tadi 10 degree. Ini berapa dah? Check ni. Panjat pakai krok je. Bawa kasut pun kasut ke bergetah eh. Ush. Mencabar siap. Lalu jalan ni. So guys, untuk aktiviti hari ni ialah kita hari video ni saya tak tahu bila saya publish masuk dari YouTube. Hari Selasa ni kita dah puasa. Jadi kita belum puasa, kita layan hobi yang tak berapa nak hobi sangat ni. Lebih kepada keinginan. Sebab aku tak pernah panjat gunung Kulai ni. Nak mandi je, tapi saja try. Tak boleh, kita turun. Itu je. Tapi kat sini pun dah rasa mencabar ni. Berapa? 13. Puncaknya 13. 13 darjah. Tadi 10, 13. Dengan bawa beg eh. Beg penuh baju. Dengan air. Air 2 liter. Dah berapa jauh dah? Rik. 1 kilo. 1 kilo dah. Daripada tempat parking ke sini 1 kilo. 20 minit. 18. Ha? 18. 1 kilo 18 minit. Panjat jalan tar ni yang keras eh. Dengan aku yang tak fit, kaki aku pun tak macam dulu lah. Ada defect sikit presiden. Tapi kita lawan. Lawan. Acah. Okay, sekarang paksa jalan mengundur. Nak mendaki. Nah kau. Aduh. Berapa kilo, Zik?
2.7 kilo bersamaan dengan berapa minit? 49 minit. Total berapa? 5 kilo. Total 5. 5 sampai atas ni apa? Asal je lah. Berarti aku lupa aku. Lagi 2 kilo. Lagi 2 kilo man. Oi. Aku dengan Alip bermodalkan silver croc eh. Member silver hutan, kasut hutan. Kasut naik hutan. Bermodalkan silver yang berharga RM13-14. Orang duk tengok je. Apa hal lah budak ni pakai silver croc eh. Aduh. Aku situ macam ada kursi bulat tu lah. Mata tak silap lah. Ha, nak minum air tu. Kat luar. Kita tak stop lagi kan. Ada air. Ni 125Z RZ ke? Bukan. Dia nak air lah. Ada air tak? Dia sibuk dekat dengan orang. Dia nak penuh kan. Oh, takkan nak bagi 100+ eh? Cincah member tu. Boleh. 100+. Semua bagi 100+. Tengok. Kena ikut balik ke? Siapa dah air? Tak ada air. Tak ada. Air yang depan. Mana naik balik? Tak, kita takut kalau dia naik atas badan. Tak apa. Digigit ke apa? Aku tak rasa digigit. Tapi aku nampak je. Nampak je. Jangan lagi. Jangan lagi. Okeylah. Kau minum je. Lik. Dah. Minum eh. Penat siut. Perbukit-bukit, perbukit-bukit. Masalahnya bukit. Kalau naik motor sedap kak. Ini jalan kaki. Menapak mat. Minta nyawa tu. Dia kat sini ramai. Ramai orang-orang Cina lah. Orang Cina ramai. Ramai naik sini. Orang Melayu tu pun ramai kak. Tapi tak seramai orang Cina lah. Yang orang putih ada. Tapi dah merah. Jadi dia faham kan? Isi ambil. Ya. Ya. Okay guys, kita orang sampai. Wait, menyosal dan tahu mandi dah betul tadi. Berapa ketinggian dia? Ketinggian hilang. Ini elevation ni. Ni kot. 572 kot. Ini 1 jam 2 jam ah. Sejam 5. 2 jam. 5 km untuk 2 jam. Okey ah. Tak okey. Sangat lambat. Okay. Yang tadi aku tunjuk 2 jam apa? 20 minit. Okey. Yang aku pergi Miro. Lagi lambat lah. Kau lagi cepat. Lagi lambat lah. Cepat. Ha?
kasih dulu. Simon will wait for this life to do. Yeah, he waits actually. Oh, nice. Yeah. Is it? You see the lake? Oh, yeah, just a blue lake. Beautiful town. So far. I think there is another. Okay. Kat bawah sana ada tasik tau. Tasik biru. Zikri nak pergi tapi kita orang tak larat. Wah, dekat sana. Kat GoPro tak nampak kot. Tapi kalau tengok depan mata nampak lah. Tasik biru. Di situ. Lupa terkesimai gambar sendiri. Jom lah dia. Jom lah dia. Jom lah dia. Tu ada ni. Cuba yang megang bang. Apa yang? Kamu nak pegang? No. Nampu. Oh, dia banyak yang mengamai orang dulu. Dia banyak kat situ. Mampus. Betul lah Miru ni. Miru pangkin. Miru pangkin. Kalau ganu. Ini Miru pangkin lah kau ni. Ya ganu tak pangkin. Ada apa dia lah? Dia boleh masuk dalam. Dia tanda. Buat apa dia? Aduh. Aduh. Tajam pula. Lama je. Tadi ada orang pusing balik. Ada dia nak pusing kot. Tak, orang tu dah lalu depan tu. Dia pat lalu balik depan tu. Patah balik, pusing-pusing. Kalau belakang dia. Saya dah apa, sama je. Turun, dapat penat eh. Sakit lutut. Sebab banyak break sini lah. Ni mah, banyak tahan. Sebab tu diorang sengit. Macam-macam sengit. Cari tupai tadi. Cik tupai. Nanti aku kena cari. Cari. Itu ukuran dia aku tengok 1969 dari ukuran apa apa ni? Dari ukuran aras paras bawah laut pun ni? Paras laut. Paras laut. Ukuran apa tu? 1969. FT. Fit. Ya. Kut. Rasanya. Jangan, jangan tanya, jangan tanya aku tak tahu. Aku ikut je ni. 1969 dah 1.5 sampai 6 kilo. Bukan itu kaki. Itu kaki. Ha, kita belajar matematik. Apa dia? Ada internet. Aku pergi sini nak ni je, nak mandi je. Kebetulan hiking kan. Nak hiking lah, hiking. Memang first and last lah cerita dia ni. Tak ada maknanya aku nak buat dua kali, tiga kali. Apa ni nak mandi, mandi. Apa ni datang mandi. Tapi nice lah. Tapi entahlah eh. Bagi aku untuk beginner ni, macam aku ni memang jenis bukan minat hiking kan. Minat menampak eh. Bagi aku jalan
jalan apa, apa Gunung Pulai ni. Cabar juga lah. Pasal dia. Kalau dia sangat tadi, Dip. Cik pelepas mana? Cik pelepas. Daun, daun besar. Oh, sini. Kat sini lah. Lipa tu tak? Lipa tu tak? Sebab bagi aku jalan ni mencabar lah. Pasal dia bukit. Temu bukit, temu bukit. Dia, dia tak ada. Tak relax oh jalan dia. Kau tengok lah ni lah. Wah, ini kalau ada pelepas pisang. Aku serik je ni. Tak cerita banyak ni. Tapi ramai gila kan. Pasal hari ni satu. Sekarang jam pukul 11. Kita naik tadi pukul apa? 8. Eh, 8.40. 9 situ lah. Cincai lah. 9. Naik sini 2 jam. Kena kena scam dengan Zikri. Dia kata sejam. Ya, aku pun ikut dia sejam. Kita layan dengan dia. Sekali 2 jam. Tak apa, benda dah separuh jalan. Takkan nak turun balik kan? Benda dah enjoy. Tengok lagi tak? Benda dah running. Enjoy je lah. Eh, turun bukit lagi. Lagi lagi pisang, Mat. Kena sengit-sengit ni. Lip, turun lagi ni. Lebih ramak. Dia dah cezapin dah. Ten 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 ten. Bayi bayi dah. Tadi bayi ke lagi ni. Mana boleh turun ni. Cik pasal lah main. Eh, tapi turun lagi sakit eh. Otak ni. Turun lagi sakit sekejap. Naik tak sakit. Baik dia datang ke sini. Sejuk eh. Masa lepas. Nampil air tumbuh lah. Lemon 100+. Tapi bersih lah air dia. Okay guys, sekarang diorang tengah menunggu ni nak turun bukit. Sakit gila. Berapa jauh? Lutut sakit. Tapi pressure dia dekat. Tis lah. Tis. Masing-masing dah penat. Dia kalau tak nak penat kena buat sini lah. Laju eh. Kalau agak slow lagi sakit. Itu group tu. Baru-baru lagi. Tu kena main main S lah. Main S kurang sikit sakit. Kalau tegak je. Pergi tu. So sekarang ni jam menunjukkan 11.30. 2 jam naik, 2 jam turun. Lepas tu lagi mandi lah. Mandi mandi sungai, mandi terjun. Lepas tu kita pergi cari cendol. Cendol dimakan balik tidur.
Balik ke sudut hotel mana? Bukan. Saya berjaya je. Ayuh. Jadi kita naik 5 kilo. Kita naik perjalanan 5 kilo. Sekarang 6 kilo. Ada 4 kilo lagi. 5 kilo. Dan 3 kilo. Jauh lagi perjalanan. Tandas kat bawah pula tu. Okay, jom. Allahu Akbar. Sikit lagi. Aku turun bukit. Aduh, sakitnya. Mana Alik? Dah turun lah. Alik dah turun lah. Ambil tak sabar betul. Dah 9 lah. Alik. Rasa jalan mengundur lah. Tangga pula tu. Cuba kau naik tangga. Aduh, gigi mat. Aduh. Dah macam orang tua lah. Mana Mak Alik tu suka ni? Tanda ke tak tanda? Oh, ni tanda baru. Tanda juga lah. Kencing tu. Ini plastik ke dalam tak ada perut ke? Jom, aku. Aku macam ni. Aku lambat tapi selamat. Menjijal kan. Lagi sakit tunggu tangga daripada ni. Okay guys. Dah sampai Port Air Terjun. Oh, kaki memang. Oh, sakit mat. Ramai ke? Ramai ke? Dia duduk tak ramai. Lendam je. Tempat yang nak pergi tu. We wear the riding shoes up. Riding shoes. Aku target eh. Aku target eh. Jangan bawa motor touring. Memang lah. Itu semua motor touring. Eh, tengok pun. Thank you.
Boleh? Tuah. Yang dia air? Yang dia air? Tu je. Kau lihat gimana ni? Aku salah ke? Pulang. Aku salah ke ni? Atas mana? Atas tu. Tapi itu dah ramai. Oh. Tempat yang tu terlalu. Tempat yang aku tak ingat kat mana. Tu atas tu terlalu. Sama ada naik atas ni. Lagi ni naik atas ni. Air ni sebab tu. Sama saya nak. Terus mungkin yang terlalu datang ni. Tak tahu. Naik tangga lagi. Jalan. Jalan terus. Dari situ banyak. Cabar. Wah, Akbar. Aku risau tu je. Ambil kat sana. Thank you.
Boleh, tapi aku tak berani. Tak pernah buka eh? Ha? Tak pernah buka eh? Pernah? So, dia punya benda dalam? Pasal? Pakai skru je lah. Dia macam umpil lah. Masa aku ter masuk dekat pantai. Oh, dia kau buka pasal tu? Ha? Masih kan? Macam terlepas. Kalau air terjun ni aku tak risau sangat. Terjun ni air. Air pantai aduh air. Tinggi tu. Air terjun. Satu. Yang kecil lah. Tapi yang sana tu memang leceh lah nak pergi. Kena lalu tepi-tepi ni. Sekali lah saya naik. Next time lah mungkin. Tapi ya, aku tak kot. Hati tak cukup kering lah. Aku pun tak nak pergi sana. Naik bawah tu je. Balik steady ya awak. Balik. Tu balik. Sana tak ada orang lah. Ha. Tapi awak tak ada apa. Jangan. Kenali. Salah tadi dia. Dia sendiri yang letak sini kosong. Obat dia tak hantar dah. Dia ada. Balik situ.
Alik nyando kan? Ini silau, mana lagi? Macam roo. Roo. Gendam. Lipat mat. Dia terjun lipat mat. Macam kat sungai eh. Lipat. Lipat. Mantap Alip. Ini tadi dah mandi terus betul lah. Atlet perenang Pasir Gudang. Zon Pasir Gudang. Susah pula nak bangun. Nampak lihat angka kaki ni. Oh, show. Nampak yang ni gini dah okey. Tu aku duduk tadi. Dekik ni aku. Tak rasa. Ni diibaratkan macam kolam, kolam budak. Tahu apa. Dah tengah lipat dia. Tak tahu apa dah. Tadi ada. Tak ingat apa kau jawab apa. Tanya dalam juga. Dia tak tahu ada orang boleh tu. Orang boleh lompat gitu je. Ha? Ya, kalau tak dalam takkan ada orang boleh lompat. Dia tu memang pok lompat. Tapi kawasan ni kecil. Kau tak boleh. Sayangnya kecil je. Kalau kau